Gaza. Gimana ada SG1 ini memang. Ini kuat ya. Kalau udah nempel susah banget loh kalau lepas. Begitu kuat dan agresif ya. Pemirsa, umpan kepada Ilhamuddin. Ilhamuddin lagi-lagi dan lagi-lagi pemirsa, Daisuke Sato datang di saat yang tepat dan langsung saja membuang bola. Iya, ada kali ini pemirsa oleh Gianzola. Ada bola yang sepakan di arah kepada Ilhamuddin. Ilhamuddin Armain diambil oleh Daisuke Sato. Daisuke Sato kembali pemirsa. Ya, kita lihat aktivitas dari Daisuke Sato yang ini yang dibutuhkan. Dan ngeyelnya terlihat ya. Ya. Tidak memberikan ruang, tidak memberikan celah. Semua crossing. Ambil kembali Gianzola pemirsa. Masih mengambil bola kali ini Gianzola. Oh, pintar sekali Gianzola. Ya, bisa kita oh kuning tampaknya. Kartu kuning pertama dikeluarkan di laga sore hari ini dan diberikan. Pemain yang sangat baik ya. Ya. Rizky Dwi kali ini memberikan bola pemirsa. Ada sebuah gangguan yang coba dia lakukan. Ya, bisa kita lihat ya. Bagaimana? Nah, ini dia kita saksikan pemirsa bagaimana Daisuke Sato sekarang bermain lebih ke tengah. Ke tengah lebih maksudnya belakang tengah ya, ya. Di era dari Luis Mia. Betul. Karena Luis Mia menunjukkan ada 3 pemain. Can I be your superhero? Madrid ada Figo, ada Beckham. Tinggal Zidane aja ini yang belum. Sayang Zola udah keluar ya Italia. Iya. Ya. Sekarang ada Ilhamuddin, masih Ilhamuddin pemirsa, tapi Daisuke Sato datang di saat yang tepat. Ya, tanpa kompromi ya, begitu melihat transisi dari seorang Zanando tidak begitu baik. Daisuke Sato datang untuk melakukan cover dan melakukan clear. Kita lihat. Ya. Sliding tackle yang dilakukan oleh Zanando. Ini dia Daisuke Sato. Always do it on my own, so I gotta get through it. Kuzniakov, Ciro, one to touch, Ciro! Tanpa ampun, tanpa amnesti, dengan kalkulasi, sebuah tendangan keras menghujam gawang daripada Rizwan Saputra tanpa diduga, kaget, terkejut, dan juga tentunya kita terhenyak melihat bola one to touch dan diselesaikan dengan tendangan yang dari siapa acara, kemudian umpan karena ada Andi Setio, ada juga Denny Amin dan Kuzniakov. Ciro Oven! Sebuah gol brilian dengan teknik tinggi baru saja dilesakan oleh sang kapten inspirasional bagi Persijabo. Ciro Oven, akankah ini menjadi revival yang dinanti karena waktu? Ball possession dengan 67%, sedangkan Persela hanya bisa memegang possession di 33%. Satu akselerasi, Ciro Alves! Gol yang begitu brilian dari sudut yang mustahil. Inilah kelas, inilah pemain elit yang beredar di Bayern Liga 1. Inilah dia Ciro Alves. Ketika Persikabo membutuhkan kemenangan, mereka tahu siapa yang harus diandalkan. Ciro Alves, Ciro Alves, Ciro Goal! Sebuah aksi individu pemirsa dilakukan oleh Ciro Alves untuk mencetak gol yang ke-13 di musim ini. Sebuah gol yang berhasil menyamakan gol dari Yosef Ezecari di Persik Kediri. Ciro, Ciro, Ciro Alves! Ya, ini benar-benar memang aksi solo ya. Bagaimana Ciro menunjukkan kualitas sendiri. Ciro, Ciro berikan kali kepada rekan Reski. Reski menuju pada Abdul dari Kadmen. Jepret! What a goal! What a goal! Sebuah skema cantik, ciamik, paripurna, ya ampun. Bagaikan sebuah textbook yang diimplementasikan dalam sebuah aksi yang fundamental dan berfaedah. Membuat aksi gerakan yang begitu cantik. Kalau kita bisa lihat dari atas nanti, perayaannya juga tidak kalah cantik. Jadi
berhasil. Tuan Farfait, keras sekali dengan Tuan Farfait. Kita lihat pemirsa memberikan umpan kepada Ciro Alves. Ciro, Ciro, Ciro! Itulah dia pemirsa, umpan yang diberikan dari Tol Jagorawi hingga ke Cawang yang diberikan oleh Claude Farfait kepada Ciro Alves. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow till I find the groove. Dan umpan yang dia berikan juga umpan yang sangat. Keep my head up when I act. Get up, that's the fact. Mengisi pos di peringkat 12, serangan akan mengantar mereka mendekati PSM Makassar. Ciro Alves kali ini, wow, sangat baik, terus berupaya. Ciro Alves! Si Raja Hattrick mengaum kembali di Stadion Sultan Agung Bandung. Ini bukan kali pertama Ciro mencetak hattrick, ini kali kedua. Luar bagi Ciro Alves, lewati Toha, tendangan Ciro Alves! Dari angle yang sepertinya tidak memungkinkan bagi dirinya untuk bisa melirik gawang dari Dika Bayangkara. Kali ini tendangan low effortnya yang sangat tajam bergulir, tidak mampu diselamatkan oleh Dika Bayangkara. Dua pemain mencoba menutup Ciro Alves, namun dia masih saja menemukan celah yang sulit sekali didapat. Akhirnya gol pembuka datang dari satu dalam pertahanan, ada Hendra Adi Bayau. Ciro Alves yang dituju, kontrol apik dari Ciro Alves. Terlalu mudah bagi mega bintang Ciro Alves untuk bisa melengkapi hat-tricknya di laga kali ini. Sentuhan finishing yang begitu memukau. Setiap peluang dari Persikabo yang didapat oleh Ciro Alves selalu berbuah manis, berakhir emas bagi dirinya dan juga Laskar Pajajaran. Bukan kali pertama Ciro Alves mencetak hat-trick.